Dari sektor dapur pacu, Samsung Galaxy M33 5G hadir dengan SoC octa-core yang menurut daftar Geekbench sebelumnya harus menjadi SoC Exynos 1200 octa-core yang diartikan dengan 5G. Samsung Galaxy M33 5G menawarkan dalam dua varian RAM, yakni RAM sebesar 6 dan juga 8 GB, serta penyimpanan internal yang tersedia yakni 128 GB. Namun, dapat diperluas hingga 1 TB dengan kartu microSD. Perangkat mendapatkan baterai sebesar 6000 mAh. Sementara untuk Samsung Galaxy M23 5G, hadir dengan kamera berbentuk persegi panjang dengan pengaturan 3 kamera yang disajarkan secara vertikal. Ini berbeda dengan pendahulunya, yakni M22 5G. Bagian depan memiliki layar datar dengan bezel tebal dan taktik tetesan air. Perangkat ini memiliki bobot sebesar 198 gram. Samsung Galaxy M23 5G hadir dengan layar TFT LCD 6,6 inci resolusi Full HD+. Meskipun siaran pers tidak menentukan, layar dikatakan menawarkan kecepatan refresh rate hingga 120Hz. Di departemen kamera, ia memiliki sensor kamera utama sebesar 50MP, ditambah dengan sensor ultrawide sebesar 8MP, dan sensor kedalaman sebesar 2MP. Sensor kamera utama digantikan mendukung Optical Image Stabilization atau OIS. Dan untuk kamera selfie-nya, kami mendapatkan kamera beresolusi 8MP. Sedangkan dari sektor dapur pacu, Samsung Galaxy M23 5G memiliki SoC octa-core yang dikatakan sebagai Qualcomm Snapdragon 750G. Samsung akhirnya resmi merilis ponsel A-series terbarunya, yakni Samsung Galaxy A13 5G. Samsung memilih Amerika Serikat sebagai negara pertama yang memasarkan Samsung Galaxy A13 5G. Ponsel ini merupakan penerus dari Samsung Galaxy A12 yang dirilis Samsung pada November 2020 yang lalu. Sebagai penerus, Samsung Galaxy A13 5G membawa jumlah peningkatan, seperti di aspek kamera dan konektivitas 5G. Untuk spesifikasi layarnya, Samsung Galaxy A13 mengusung layar LCD dengan desain Infinity V berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+, serta refresh rate hingga 90Hz. Di bagian tengah layar terdapat bodi berbentuk tetesan air water drop sebagai rumah kamera selfie sebesar 5MP. Beralih ke bagian punggung, Samsung Galaxy A13 5G terlihat tak dibekali modul kamera yang menonjol. Alih-alih, ponsel ini menggunakan 3 buah kamera belakang langsung pada punggung ponselnya. Adapun 3 kamera belakang itu terdiri dari kamera utama sebesar 50MP, kamera depth sensor sebesar 2MP, serta kamera makro sebesar 2MP. Sedangkan di sektor dapur pacu, Samsung Galaxy A13 dibekali dengan SoC MediaTek Dimensity 700 dengan proses fabrikasi 7 nanometer. Chipset tersebut dipadukan dengan penyimpanan media sebesar 64 GB, serta bila dirasa kurang, kapasitas penyimpanan itu bisa diekspansi hingga 1 TB menggunakan slot microSD. Samsung Galaxy A23 5G yang disinyalir mengusung layar berukuran 6,6 inci dengan dukungan refresh rate yang sangat tinggi. Rumor lain menyebutkan ada kemungkinan ponsel ini memiliki layar berbentang 6,4 atau 6,55 inci. Ponsel penerus dari Samsung Galaxy A22 5G ini memiliki fingerprint yang terintegrasi dengan tombol power, jack audio 3,5 mm, port USB Type-C, baterai 5000 mAh, serta tak ketinggalan yakni dukungan konektivitas 5G. Samsung Galaxy A23 5G menjalankan sistem operasi Android 12 serta ditenagai dengan chipset dari Qualcomm, serta memiliki RAM sebesar 4GB.
Bocoran lain menyebutkan Samsung Galaxy A23 5G diotaki dengan chipset MediaTek Dimensity 700. Sedangkan di sektor kamera, Samsung Galaxy A23 5G dibekali dengan kamera depan sebesar 13MP serta 4 buah kamera belakang yang terdiri dari kamera utama sebesar 50MP, kamera ultrawide sebesar 8MP, serta kamera makro sebesar 2MP dan kamera depth sensor sebesar 2MP. Dan yang terakhir ada Samsung Galaxy A53 5G. Ponsel ini dibekali dengan 4 buah kamera belakang yang dibuat dalam sebuah modul berbentuk persegi yang terdiri dari kamera utama sebesar 64MP, kamera ultrawide sebesar 12MP, kamera makro sebesar 5MP, serta kamera depth sensor sebesar 5MP. Pada bagian depannya, terdapat kamera selfie berukuran 32MP yang dimuat dalam sebuah modul punchhole di bagian tengah atas layar. Untuk aspek hardware, Samsung Galaxy A53 5G ditangkai dengan chipset Exynos 1280 yang dipadukan dengan RAM 8GB serta dua opsi media penyimpanan, yakni 128 dan juga 256GB, yang bisa diperluas dengan kartu memori eksternal berjenis microSD. Ponsel dengan kapasitas baterai jumbo sebesar 5000mAh yang memiliki dukungan pengisian daya cepat 25W ini sudah menjalankan sistem operasi Android 12 yang dipolas dengan tampilan antarmuka UI khas Samsung One UI 4.0. Itulah beberapa informasi mengenai 5 HP Samsung 5G keluaran terbaru di tahun 2022. Semoga informasi ini bisa membantu kamu sebelum membeli sebuah smartphone terbaik sesuai dengan yang kamu inginkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. We'll drink anybody's ocean. It's our favorite potion. Come on, baby.